Pemirsa, di akhir pekan, petugas gabungan suku dinas perhubungan Jakarta Timur merazia sejumlah kendaraan yang membandel parkir di atas trotoar Jalan Jatinegara Jakarta Timur. Razia pun disambut protes pemilik kendaraan. Protes dilancarkan warga lantaran tidak terima kendaraannya terjaring razia. Selain mobil milik warga, petugas juga merazia sebuah kendaraan dinas TNI dan mobil berplat merah yang melanggar aturan. Hardian Syah Bernadi melaporkan, selain kendaraan roda 4, sejumlah sepeda motor yang kedapatan parkir di bawah rambu larangan parkir tak luput dari razia petugas. Razia tertib trotoar juga menyasar sejumlah pedagang kaki lima yang tetap nekat berjualan di trotoar kawasan Jatinegara.